Ayo, kok diambil sih handphonenya? Kamu tuh kebiasaan banget deh. Kamu kan kesini buat ngerayain Enes sama aku, bukan yang main game. Sayang, tapi balikin dulu dong handphonenya. Aku gak mau mati, jangan sampai mati tuh lagi banyak momon loh. Momon? Monster aja kamu panggil momon. So imut banget sih. Kok kamu malah jadi nyalain momon sih? Momon kan gak ada salah apa-apa. Lu disini balikin. Terus? Yang salah siapa? Aku gitu. Aku ini pacar kamu ya. Masa kamu doain terus? Ya daripada aku doain kamu sama cewek lain, mau kamu, hah? Yes. Waduh, sayang. Kok dibuang sih handphone? Ya, tuh kan. Jangan sampai mati. Terus. Aku mau putus. Pasti Enif yang sekarang sama aja kan, kayak Enif yang kemarin. Sayang, happy Enif 1 tahun ya. Sayang. Tiup dulu dong. Sayang, aku tahu kamu tuh cinta banget sama aku. Tapi lepasin dong pelukannya. Bentar, sayang. Masih seru. Diduain sama Gem. Enggak, gue capek tau gak? Mendingan lo ancam aja. Lo bilang aja lo mau putus kalau misalnya lo masih diduain sama Gem. Udah. Terus jawabannya gimana? Terus dia cuek aja. Dia malah gak peduli. Caca. Jual telepon tuh. Wah, males. Serius lo gak mau ngangkat? Gue yang ngangkat nih. Yaudah deh iya kalau lo maksa. Oh, gue gak maksa. Ah, kok mati sih? Gue belum ngomong. Lo tuh kelamaan. Ya makanya gak usah jual mahal. Siapa yang jual mahal? Nomornya. Tadi lu tuh bilang males ya kan ngomong sama si Joy. Terus ngapain lu stres telepon dia balik? Ya kan gue mau tuh dia usaha. Lagian juga tadi kan gue cuma ngancem doang, Mil. Mana mau gue putus beneran sama Joy. Gue kan masih sayang sama dia. Aduh, Ca. Kalau lu cinta sama cowok manja, tajir, udah gitu maniak game, ya lu harus rela lah diduain sama gamesnya. Nih ya, cowok yang maniak games itu gak akan peduli sama orang lain. Percaya sama gue.
Masa sih Joy kayak gitu? Saya dikasih tahu ya. Nih, walaupun 1000 purnama, kalau cowok yang udah maniak games itu, gak bakal berubah. Akan peduli sama orang. Ah enggak, kayaknya Joy gak mungkin deh kayak gitu, Mel. Lihat aja buktinya. Sekarang kan, sih. Jadi lo sering juga main ke taman ini? Ya, lumayan sih. Daripada jenuh main game di rumah, jadi aku sering kesini deh. Main game? Game online maksudnya? Hah? Aku juga suka main game. Kalau gitu kita selera sama dong. Kapan-kapan kita main game bareng ya? Boleh. Kalau gitu kamu catat nomor aku aja, jadi kita bisa kontekan. Ya boleh. Kita ambil handphonenya. Sorry. Catat di sini ya nomornya. Oke ya. Aku udah dijemput, jadi aku cabut ya, aku buru-buru soalnya. Oke. Ya udah, ntar berkabar ya. Dah. Halo? Halo Joy. Kamu tuh dari mana aja sih? Kok HP-nya enggak aktif-aktif? Waduh, halo? Halo. Halo enggak kedengeran. Halo. Aduh, sinyalnya jelek nih kayaknya. Halo, Joy. Ih, masa enggak kedengeran? Halo. Halo, kok gak ada suaranya sih? Halo? Apaan sih orang, aku bisa kok dengar suara kamu? Ya, halo. Halo sayang. Joy. Aduh, sorry, gak ada suaranya. Aku matiin aja ya. Ntar dulu, Joy. Nyesel deh gue angkat. Jadi udah begini kan. Mili, masa dimatiin sih? Lagian lu susah banget sih dikasih tahu. Gue bilang juga apa. Ma, kamu tuh dicariin Caca loh. Kalau misalkan Caca datang ke sini, bilang aja aku lagi nggak ada di rumah deh. Males aku ketemu sama dia. Habisnya dikit-dikit ngatur, main game aja nggak boleh, gini nggak boleh, gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Apaan coba? Jangan tanyakan tentang Caca. Jahat banget ya, Joy. Jadi selama ini, kamu anggap aku cuma gangguin kamu. Aku bawel, berisik, iya. Caca, tenang ya sayang. Mungkin bukan masuk Joy ngomong seperti itu. Ya. Hanya kekasih gelapku. Tapi aku dengar sendiri, Tante. Udah, kamu gak usah ngomong lagi. Semuanya udah jelas kok. Maaf, Tante. Cah? Joy, ayo cepet susul Caca. Cepetan, kamu minta maaf baikin dia, ayo. Cinta kita, rahasia dua hati. Sungguh indah, walau salah ini cinta kita. Caca, Caca. Hitam putih cinta kita. Kejar gue, Joy. Kejar ini taksi. Dan bilang kalau lo nyesel banget. Jangan tanyakan tentang Cah, tunggu, Cah. Dengerin penjelasan aku dulu. Cah. Cah, jangan pergi dulu dong, Cah. 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 Ih, nyebelin banget sih. Joy beneran gak peduli sama gue. Oke, di FTT. Biasanya tuh ya kalau pacar yang ngantuk gue langsung dikejar. Rasaku lebih kuat pada. Loh, Cacanya mana? Tahu mah, kabur kali. Jadi tuh kamu gak ngejar dia? Ya ngapain sih aku ngejar dia mah? Kamu tuh ya, Joy. Caca itu kan orang baik. Kamu jangan nyakitin dia dong. Siapa yang nyakitin sih, Ma? Emang Cacanya aja anaknya sensitifan. Udah, aku mau naik dulu. Mau istirahat. Joy! Aku dengan janji manis.
manismu hingga ku jadi milikmu. Selalu kau bilang kau cinta padaku, selalu kau bilang takkan duakan aku. Itu semua hanya janji palsu, kini kau pergi tinggalkan aku. Sakit, sakit hati ini, kau tinggalkan aku pergi. Kenapa kau nangis? Hah? Joy. Joy, lo berantem sama Joy? Gue benci sama Joy. Dia jahat banget, Vito. Iya, Joy kenapa? Gue gak ngerti ya sama dia. Selama ini yang gue lakuin buat dia itu karena gue tuh peduli sama dia. Tapi ternyata di belakang gue dia malah jelek-jelekin gue sama nyokapnya. Dia bilang gue berisik, dia bilang gue tukang ngatur, dia bilang gue bawel. Oh, ya udah deh. Oh, nanti deh gue ntar coba bilang ke Joy. Tapi mungkin itu Joy-nya keceplosan kali, gak sengaja kali ngomongnya gitu ke lo. Lo Vito, gak sengaja gimana sih? Dia gak sadar apa kata-kata dia itu udah nyakitin gue banget, tau gak? Yaudah, jangan nangis. Yaudah, ntar gue coba bilangin ke Joy ya. Yaudah, jangan nangis dong. Oke? Wah, ada nyubi nih. Wonder Woman. Pasti cewek. Gue tegur lah. Hai, Wonder Woman. Hai, aku nyubi nih. Tenang aja, Wonder Woman. Diajarin sama kakaknya. Sakit hati ini, kau tinggalkan aku pergi. Apaan sih lu? Bentar ya, lagi ada gangguan. Oke, Superman. Lu ngapain sih? Udah datang-datang main masuk segala, pakai lempar tas segala. Lu gak lihat nih temen lu lagi main game? Santai banget ya. Santai banget gaya lo. Tadi gue ketemu Caca. Caca nangis. Nih, di muka gue nih. Caca nangis. Bodoh amat. Hah? Bodoh amat. Caca kan pacar lo. Hah? Pacar lo. Kok bodoh amat jadinya? Ya udah, biarin aja. Gue lagi males. Bosen. Jangan-jangan lo dapet cewek lain ya? Hah? Bener gak? Ya enggak lah. Gue ini tipenya orang setia. Tapi emang iya nih, sekarang gue dapat kenalan cewek baru di game. Nah, itu maksud gue itu. Dapat kenalan baru di game, terus lo sekarang lagi jadian atau lagi jalan sama dia, itu maksud gue. Lo kesini mau ngapain sih? Lo cuma mau ngomongin Caca doang? Udah mendingan kalau kayak gitu lo cabut aja di sana. Ini, pegang tas lo keluar lo sana. Cabut. Gue cabut nih. Laptop gue. Cabut nih. Cabut sana. Udah gue cabut. Joy, Mama pikir kayaknya kamu baikan deh sama Caca. Jarang loh orang zaman sekarang sebaik Caca. Ya, Ma. Papa mana? Pagi. Kenapa cari Papa? Hmm? Ya? Papa mau pergi lagi? Iya, Papa harus ke luar negeri. Ada urusan yang belum selesai. Untung Mama kuat ya, ditinggalin Papa terus, keluar terus. Iya dong sayang, Papa kan pergi untuk bisnis. Sebagai istri itu ya harus mendukung dong. Makanya Papa bersyukur punya istri seperti Mama kamu. Selalu percaya dan selalu support Papa. Kamu kalau cari pacar ya sama kayak Mama kamu nih. Iya, Pak.
Udah, papa buru-buru, takut ketinggalan pesawat, jadi papa nggak sempat sarapan dulu ya. Ma, jalan dulu ya, Ma. Hati-hati ya, Pa. Shopping. Biasanya nih kalau lu mau shopping, lu lagi patah hati ya. Kenapa sih? Mel, masa Jody chattingan sama cewek lain? Dan sekarang gue beneran putus sama dia. Serius? Iya. Udah, gue mau foya-foya. Di. Kenapa muka lu ditekuk kayak gitu? Hah? Ngapain cemberut lu? Lu tau gak sih? Masa handphone gue tadi dilempar sama si Caca? Ngeselin gak? Dilempar sama si Caca. Wah, bisa jadi dilempar sama si Caca. Oh, karena udah kesal sama lo, bikin lo kapok. Kapok. Kapok gimana sih, orang gue juga udah putus sama dia. Putus sama Caca, baru kemarin jadian kok udah putus. Paling nanti lagi juga balikan lagi. Putus lagi, balikan lagi. Kagak, ya? Kali ini gue bener-bener putus sama dia. Capek gue, punya cewek yang gak pernah ngasih support. Jadi, beneran putus lo sama Caca? Ya iyalah beneran gue putus. Udah, nanya mulu lo. Gue mau benerin handphone nih. Dia yang sewot. Lo mau kemana? Ke mall? Ya, ajak gue. Apaan sih? Bokap lo. Bokap gue. Ya kali, mana ada bokap gue di sini, orang bokap gue lagi enggak di Jakarta, dia lagi di luar negeri. Enggak, tapi itu beneran itu cowok itu bokap lo itu betul. Bokap lo sama cewek lagi jalan. Iya, ya udah terserah lo deh. Ayolah aja deh lo ah. Udah, gue mau ke toilet dulu. Kok malah ayo sih, gue liat bokap lo itu barusan sama cewek. Hey. Joy, Vito, kalian tuh kenapa sih? Enggak, Tan, tadi itu...
Enggak apa-apa. Biasa dia lagi kesurupan. Iya sini. Ih, tuh anak kenapa sih? Papa kok belum telepon ya? Udah sampai belum ya? Nggak ada WA, nggak ada kabar. Hai. Wow, Wonder Woman muncul. Wah, gini nih. Jadi makin betah gue main game. Kapan-kapan kita atur waktu buat meet up yuk. Oke. Okay. Yes. Yeah, nggak ada Caca nggak apa-apa. Gue mau cari cewek yang sehobi sama gue, sama-sama suka main game. Besok gimana? Oke. Okay. Oke. Okay. Yes. 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 Wah. Tapi si Bella gimana ya? Gak apa-apa deh. Gue ketemuan dulu sama nih cewek. Gue lihat dulu cantikan mana. Cantikan Bella apa nih cewek? Gimana shoppingnya? Udah gak sedih lagi kan? Caca! Woi! Lu apa sih, Mil? Teriak-teriak, ah! Habis lu gak dengerin gua, tadi kan gua ngomong! Gua kan lagi mikir. Mikir apaan sih? Kayaknya gue mau deketin orang tuanya Joy. Biar Joy gak boleh punya pacar lain selain gue. What? Segitunya banget ya? Mil, lo gak pernah jatuh cinta sih. Makanya lo tuh gak pernah tahu gimana rasanya putus sama pacar yang masih lo sayang. Mudah-mudahan aja ini cewek emang beneran jodoh yang gue cari selama ini. Mama, masuk kok gak bilang-bilang sih, Ma? Emangnya kamu mau kemana sih? Mau ketemu Caca? Enggak, aku mau ketemu sama jodoh yang lain. Jodoh lain? Emang beneran kamu udah putus sama Caca? Ya habis gimana, Ma? Pacaran sama dia terlalu banyak aturan. Tapi tenang aja, Ma. Jodoh yang kali ini mudah-mudahan Mama suka. Tapi aku yakin Mama pasti suka. Pokoknya apapun yang bikin kamu bahagia, pasti Mama dukung. Kasih ya, Ma. Yaudah aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Tolong parkirin mobil saya. Siap, oke, siap. Itu cewek pasti belum datang.
Untung dia udah tahu kalau gue pakai kemeja warna biru. Kira-kira duduk di mana ya enak ya? Caca? Loh, kok bisa ada Caca sih di sini? Dia pasti ngikutin gue nih. Bisa gagal nih rencana gue buat ketemu sama jodoh gue kalau ada Caca. Tuh Caca senyum-senyum sama siapa sih? Sama om, nggak mungkin, nggak mungkin. Gue bener-bener nggak nyangka, Caca sekarang mainannya sama om. Pantesan aja, selama ini dia sering minta gue putus terus. Kayak gimana sih tuh muka si om? Superman, Superman kan? Wonder Woman? Bella? Loh? Jadi ternyata Wonder Woman itu lo? Kita tuh sering banget kan ketemu dan ternyata Superman-nya itu kamu. Jangan-jangan kita emang jodoh kali ya? Maybe. Ya udah kalau gitu kita duduk aja. Jangan. Kita pindah tempat aja ya. Jangan di sini, oke? Okay? Ayo. Gimana, Cak? Sekarang kamu udah agak tenang? Ya, mendingan sih, Om. Tapi makasih ya. Om udah selalu ada buat aku. Iya. Silakan duduk. Kenapa sih kita mesti pindah? Aduh, gimana ya ngomongnya ya? Ada apa? Ada pacar kamu ya? Oh, enggak. Bukan pacar sih. Tadi tuh ada mantan aku. Oh, mantan. Iya, aku gak mau aja lah dia ganggu kita. Apalagi tadi aku ngeliat dia lagi jalan sampai om-om. Mantan kamu main sama om-om? Makanya aku juga kaget tadi ngeliatnya. Cuman ya udahlah, aku sama dia emang udah gak ada kecocokan lagi kok. Lagian dia tuh paling benci banget ngeliat aku main game. Beda banget sama kamu, Bel. Maksudnya?
aku tinggal di apartemen aja deh. Ntar kalau misalnya kamu lagi kesepian atau pengen pergi kemana gitu, dianterin kemana gitu, kamu tinggal ngomong sama aku aja, sayang. Gak apa-apa kan aku panggil kamu, sayang? Iya, gak apa-apa, sayang. Kan aku pacar kamu. Makasih ya, kamu mau jadiin aku jadi pacar kamu. Nanti ada yang lihat tuh. Banyak satpam, tertau. Takut ah ada yang lihat. Ya. Ya udah. Kalau gitu ntar ketemu di game ya. Iya. Oke, okay, my Superman. Bye. Bye. Dah sayang. Lumayan buat antar jemput. Masih muda, ganteng lagi. Yep. Halo. Iya sayang. Aku baru sampai apartemen. Kamu udah selesai urusannya? Oh iya ya, ya udah. Dah sayang. Muah. Jadi beneran, hah? Serius? Lu dapat pacar, dapat gebetan lagi dari yang kemarin lu ceritain sama gue, cewek yang game online sama lu itu? Iya bener. Udah satu selera sama gue. Emang gue yakin, dia tuh emang jodoh gue. Ini parah sih sebenarnya. Main jodoh-jodoh aja lu. Cepet ya dapat pacar ya, baru kemarin putus sama Caca. Ngomong-ngomong soal Caca nih ya. Si Caca juga udah dapat penggantinya kok. Lu tau gak penggantinya siapa? Siapa? Udah tua, om-om. Caca, Caca pacaran sama om-om? Gak mungkin gue kenal Caca. Gue kenal Caca, gak mungkin. Masa iya dia pacaran sama om-om? Beneran, ngapain sih gue ngarang-ngarang cerita? Gak ada gunanya juga kan buat gue. Awalnya gue juga kaget pas denger. Cuman ya udahlah, terserah dia. Lagian gue juga udah diputusin kan sama dia. Oh, Caca pacaran sama om-om? Enggak. Belum yakin gue. Udahlah terserah lo, gue juga gak mau terlalu mikirin. Yang sekarang gue pikirin itu cuma Bella. Bella jodoh gue, yang suka main game, begitu cantik. Caca mah lewat. Lewat. Kemarin aja. Bener lo jatuh lo gue. Cuman mikirin Bella. Duh, hari gini makin aneh-aneh aja ya. Banyak banget pelakor. Pelakor teh naonnya? Tukang palak gitu. Yang suka minta-minta uang gitu nya. Iya, sama aja sih, Bi, minta-minta uang, tapi pelakor itu minta uangnya sama laki-laki atau suami orang. Astagfirullahaladzim. Amit-amit ya nya ya. Tapi mah untung nyonya teh punya suami kayak Tuan Rey, orangnya setia. Iya ya, Bi. Saya tuh beruntung banget. Pokoknya gak mungkin Tuan Rey itu bakal tergoda sama wanita cantik manapun. Soalnya teh nyonya cantik pisan, gelis. Bibi mah bisa aja. Nyonya? Ma? Sayang. Aden. Nyonya, ayo naon teh dan Joy. Senang benernya. Gimana kamu Joy? Udah dapet jodoh barunya? Udah dapet dong, Ma. Kan aku sekarang udah putus sama Caca. Lagian, Ma, pas aku udah putus sama Caca, Cacanya malah jalan sama om-om. Astagfirullahaladzim. Masa sih, Joy? Caca itu kan cewek baik-baik dan kelihatannya dia sayang banget loh sama kamu. Bener, Den. Masa non Caca teh juga jadi pelakor? Ya udahlah, Ma. Nggak usah pikirin soal itu. Lagian kan sekarang aku udah punya pacar. Namanya Bella. Bella? Emang kamu tuh udah punya pacar baru? Emang kenalan di mana sih? Ada deh, Ma. Ya udah, kamu temuin sama Mama ya. Mama pengen kenal sama dia. Boleh, tenang aja. Ntar aku pasti aku kenalin kok, Ma. Tunggu Papa aja dulu pulang. Kapan Papa pulang?
Papa sih bilangnya masih ada bisnis lain. Oh gitu, oke oke oke. Kenapa gue gak bisa tidur gini sih? Balas ya. Kenapa sih? Masa ya dia jam segini udah tidur? Batalkan pernikahan ini. Papa? Papa kok ngomong kayak gitu sih, Pak? Aku tuh cinta sama Bella, Pak. Papa bilang batalkan. Papa gak setuju kamu nikah sama Bella. Kamu Papa, gak pantas sama dia. Papa, jangan kayak gitu dong, Pak. Aku batalkan. Tuh cinta sama Bella, Pak. Kamu, Pak, lawan Papa. Ternyata cuma mimpi tuh. Kok mimpi kayak gitu ya? Masih lama pulangnya? Semalam papa udah pulang, tapi pagi ini papa harus berangkat lagi karena ada file yang ketinggalan. Oh gitu. Tumben, kok diem aja? Ada apa? Nggak apa-apa, Pak. Oh ya, Joy. Kamu beneran putus sama Caca? Nggak ada niatan mau balik lagi? Ngapain? Lagian Caca udah sama om-om sekarang. Sama om-om. Aku udah ngeliat sendiri kok, Pak. Dia lagi jalan sama bapak-bapak seumuran papa gitu deh. Itu om-om kan sebutannya. Joy, bukannya Caca tuh cinta banget sama kamu. Dan dia berusaha mau balik sama kamu. Udah apa, gak usah dipikirin. Lagian aku juga udah punya pacar sekarang. Lebih cantik lagi. Oh ya? Tapi aneh banget sih, Pak. Masa semalam aku mimpi. Di mimpi itu, aku ketemu papa, papa bilang katanya aku gak boleh pacaran sama dia, suruh tinggalin aja. Sedangkan papa belum pernah ketemu ya. Kamu tuh ada-ada aja. Mana pernah sih papa gak ngedukung pilihan kamu? Udah, gak usah dipikirin mimpi tuh. Sarapan. Jadi susah banget sih hubungin nomornya Bella. Cile, yang punya gebetan baru, pacar baru, seru main handphone mulu kerja lo. Apaan sih lo? Gue justru malah khawatir nih sama dia. Susah banget dihubungin dari semalam.
itu berarti lo dapat karmanya. Biasanya tuh si Caca yang sering hubungin lo, kontekin lo mulu. Sekarang giliran lo yang dicuekin. Kalau malah ngeledek gue sih, gue ini bener-bener khawatir sama dia. Takut kalau misalnya dia kenapa-napa gimana? Habisannya semalam gue habis mimpi gak enak. Hah? Mimpi? Lo mimpi apa? Ya, gue mimpi bokap gue ngelarang gue buat pacaran sama Bella. Nah, lo tahu sendiri dong mimpi. Kadang mimpi itu ada benernya. Siapa tahu itu bisa kejadian, ya kan? Rese lo. Eh, panjang umur. Dia malah nelpon gue. Halo? Iya, Seng. Apa? Shopping. Oke. Ya udah. Aku temenin kamu ya. Iya, siap-siap, tungguin. Gue pergi dulu ya. Iya, duluan. Makanya kalau jalan pakai mata dong. Biasa orang lagi kasmaran, ya kan? Emang kayak begitu. Hah? Kasmaran? Iya. Joy, udah punya pacar baru? Iya. Lagi kasmaran, lagi deket sama Star. Jadi beneran dong, dia selama ini selingkuhin gue. Oh. Kok selingkuh sih? Enggak gitu ceritanya. Jadi, Joy bukannya kemarin bilang sama gue, lu udah punya pacar baru, terus pacar baru lu om. Apa bener? Serius Joy ngomong kayak gitu? Gila ya? Joy udah gosipin gue yang enggak. Gue salah ngomong gak ya? Aduh, keceplosan lagi. Aduh, lemes banget. Sorry. Buat aku. Ya udah, aku mau beliin handphone keluaran terbaru buat kamu. Baru kali ini perasaan gue jadian sama cewek terus dibelanjain sama ceweknya. Udah enggak usah, sayang. Mendingan duitnya kamu simpen aja. Ih, sayang, udah tenang aja. Duit aku tuh masih banyak, malah enggak berseri. Papa aku itu emang nyuruh aku belanja terus, cuma dia tuh sibuk banget, makanya aku ajak kamu. Ya. Ya, si Joy itu nggak usah dipikirin, masih banyak cowok di sini. Tuh, lu tinggal pilih aja. Ada itu, ada... Maaf. Lu gimana sih? Hati-hati dong kalau jalan. Joy! Caca! Jadi ini cewek baru lo? Sayang. Ayo, kita turun aja yuk sekarang. Emang nggak punya hati ya lo? Ingat karma! Sekarang lo boleh nyakitin perasaan gue, tapi liat ntar, lo juga bakal ngerasain hal yang sama. Lo jangan main ngancem ya, kan lo yang mutusin Joy. Lo itu pelakor, tau gak? Jaga mulut lo ya, jangan ngomong sembarangan lo. Orang bener kok, iya. Udah, stop. Aduh. Dasar cewek stres. Bagus kamu ya mutusin tuh cewek. Udah, males kayak gini. Pengen pulang aja aku. Iya, udah kita pulang sekarang ya, sayang ya. Ayo. Masih ya? Halo? Iya, Ma. Mama butuh kamu, Joy. Loh, Mama kenapa? Kamu pulang sekarang ya. Kamu pulang sekarang, Mama butuh kamu banget. Iya, Ma. Oke, aku pulang sekarang ke rumah ya. Banget nih, kayaknya aku harus pulang dari sekarang. Kasihan mama aku yang nyuruh. Ya udah, so oke, nggak apa-apa kalau buat mama kamu. Kan kasihan mama kamu lebih penting daripada aku. Maaf ya. Ya udah, aku balik ya. Ini barang kamu. Kamu hati-hati ya, sayang. Halo, sayang. Sayang, aku butuh supir nih. Kamu tuh kemana aja sih, nggak ada waktu buat aku? Oke, ya udah aku share lokasinya sekarang ya. Pokoknya kamu jemput aku sekarang juga. Bye. Ma?
kenapa, Ma? Mama bingung. Tadi tuh Mama gak mau cerita sama kamu. Tapi Mama gak tahan, Joy. Mama aja masih shock dan gak percaya. Bentar. Mama ini kenapa sih, Ma? Apa yang bikin Mama jadi shock? Ini, Joy. Lihat deh. Teman Mama kirim, Tante Lia. Ini video. Itu bukan editan kan, Joy? Papa? Itu bener kan, Papa kamu kan? Tante Lia udah lama ikutin mereka. Tante Lia itu udah lama tahu, Joy. Dan Tante Lia juga ngasih alamat. Alamat kalau Papa kamu nganter wanita itu tuh di mana? Kenapa sih Papa kamu tuh tega banget? Ya ampun, Joy. Mama, sabar dulu ya, Ma, ya. Aku yakin kok Papa gak mungkin setega ngelakuin ini kalau bukan emang ceweknya yang ganggu Papa. Ya Allah, kok Papa kamu tega banget sih, Joy? Ya ampun. HP-nya juga Mama telepon juga gak aktif-aktif. Udah, Ma. Joy gak mau percaya gitu aja sama video itu, Ma. Izinin Joy buat cari tahu ya. Bener kan? Apa yang gue liat kemarin? Emang lu aja yang gak percaya sama gue. Ya abis gimana dong? Orang gue yakin banget kalau ternyata bokap gue tuh gak bakalan bohong. Ya udah deh, sekarang gimana? Lu mau gak bantuin gue buat nyelidikin siapa tuh cewek? Gue yakin banget ya, tuh cewek pasti udah morotin duit bokap gue. Ya? Ya deh, jadi detektif gitu gue, ya? Hah? Hampir mirip kayak begitulah. Si alamat yang dikasih sama nyokap gue. Apa emang? Masalahnya si Bella itu juga tinggal di sini. Ya barangkali dia bisa bantu kali ya nyari tuh pelapor. Iya enggak? Ini tepat banget. Ini kan tempat umum nih. Jadi banyak orang lalu lalang. Lu lebih bisa gampang tuh ngecek siapa orang yang lagi jalan sama bokap lu, ya enggak? Iya, setuju gue. Mendingan kita ngawasinnya dari tempat si Bella aja. Good idea. Yaudah, yang penting gue ngikut aja sama lu. Hah, iya. Oke. Okay? Yaudah, yuk. Pokoknya gue harus kelihatan selalu cantik supaya dia gak bosen ngeliat gue. Terus duitnya keluar terus deh. Kok cepet banget ya dateng? Hai sayang. Kok kamu tahu sih kalau aku mau datang ke sini? Feeling. Kamu tahu dari mana nomor apartemen aku? Oh, tadi aku nanya sama security di bawah. Mereka semua pada kenal sama kamu. Ternyata kamu beken juga ya di sini. Nih, kenalin, ini sahabat aku. Iya, halo. Vito. Kalian mau ngapain ya kesini? Soalnya jujur nih, papa aku kan baru datang dari luar. Nah, terus papa aku tuh mau ngajakin aku makan. Jadi aku harus nemenin papa aku makan. Ya udah. Gimana kalau bisa aku anterin kamu ketemu sama papa kamu? Biar kamu sekalian kenalin papa kamu sama aku. Jangan, gak usah. Papaku orangnya agak galak. Tapi aku bakalan kenalin kamu sama papaku. Cuman ya, aku cari momennya. Berarti kita gak bisa sembunyi di apartemen kamu dong ya? Sembunyi? Iya, aku sebenarnya kesini tuh mau nyelidikin selingkuhannya papaku. Karena dia tuh tinggal di sini. Jadi selingkuhannya papa kamu tinggal di apartemen ini? Iya benar. Cuman aku nggak tahu mukanya kayak gimana sama namanya siapa. Nah
kan kamu tinggal di sini nih. Kamu bisa bantuin aku dong buat nyelidikin tuh pelakor. Iya, nyelidikin tuh pelakor. Iya. Tapi kalian bisa pergi sekarang kan? Ya, oke sayang, duluan ya. Ntar ada yang lihat malu kan? Tahu lu. Main merobos aja. Jangan hargain gue yang ada di sini. Yuk, ya udah, bye sayang. Hampir aja. Gila kalau kelapa ketahuan alamat banget. Berantakan semuanya. Jojo, tunggu dulu. Kalau tuh cewek emang bener tinggal di sini, terus mending kalau menurut gue kita tunggu di bawah aja gimana? Nah ntar kan pas bokap lu datang tuh, set, bokap lu datang, pasti tuh cewek nyamperin. Gimana? Bener juga sih. Tapi karena kita nggak jadi dapat tempatnya Bella, kita harus cari tempat persembunyian. Nah itu dia. Mobil lu nggak usah parkir di situ. Jadi lu cari tempat parkir yang aman. Biar ntar bokap lu datang, jadi nggak ketahuan kalau lu parkir di sini. Gimana? Bener-bener. Setuju gue. Oke. Okay. Yaudah deh. Gue pindahin mobil dulu ya. Yaudah. Lu pindahin mobil, gue tunggu sini. Oke, oke. Oke? Jangan jauh-jauh. Iya. Targetnya kabur. Oh! Lu ngapain sih lari-lari? Ngapain lari-lari? Mata lu, mata dikemanain. Itu barusan mobil bokap lu lewat. Wah, serius lu? Serius lu? Ya udah kita kejar yuk. Ya udah cepetan. Mau kemana lu? Kan gua ngejar mobil lu. Iya, kejar pakai mobil gue dong. Gimana sih lu? Udah masuk. Kamu tenang aja, nanti aku beliin rumah buat kamu. Bener ya sayang ya? Iya dong, pasti. Kamu apa sih yang enggak? Tapi aku tuh maunya kamu tuh lebih lama lagi ngabisin waktu sama aku. Soalnya aku tuh kesepian banget. Iya, tapi nanti aku atur waktunya ya. Lo liatin mobil bokap gue terus ya. Tadi gue ngeliatin. Iya, lo liatin terus. Ini mobil bokap lo ya? Oh iya benar. Ini mobil bokap gue. Yaudah, lo parkir dekat situ. Gue parkir ya. Permisi mbak. Mas Mak, udah pelebok di tempat? Belum. Saya mau cari bapak saya. Bapaknya atas nama siapa ya? Bapak Raymond. Bapak Raymond. Duh, kelamaan mbak. Aneh sih, bisa nggak ada, perasaan mobilnya ada di depan. Cepet banget ya bokap lu ngilangnya pakai jubah penghilang apa gimana? Nggak tahu lah. Kenapa nggak kita cari di toilet? Siapa tahu bokap lu ada di sana.
toilet. Boleh sih. Mas, bapaknya sama. Enggak jadi, Mbak. Bella? Joy? Kamu ngapain ada di sini? Aku sama Vito lagi ngikutin papa aku. Harusnya dia ada di restoran, cuman dia nggak ada. Nggak tahu deh kemana. Padahal mobilnya ada di sini. Kamu sendiri ngapain di sini? Aku lagi makan sama papa aku. Gini deh, kita cari bos sama lagi, ya. Kalau masih nggak ketemu, kita tunggu di mobil aja. Oke? Okay? Iya, oke. Bel, sorry ya. Bel. Aku tinggal dulu ya. Aduh, lega gue mereka pergi. Mana sih? Hah! Mobilnya juga udah gak ada sih. Mana sih? Loh, sayang. Kok kamu ada di sini sekarang? Mau ngapain? Papaku meeting. Oh gitu? Yaudah. Aku anterin kamu aja ya. Ayo. Udah untung kamu ketemu sama aku di sini. Kalau enggak gimana kamu pulangnya? Ayo sini yuk. Ayo masuk mobil aku. Ayo. Emangnya kamu yakin kalau papa kamu itu punya cewek simpenan? Aku yakin lah. Aku kan ada buktinya. Makanya aku pengen banget ketemu sama tuh cewek. Bakal labrak abis-abisan, udah ngerusak rumah tangga orang. Sabar kali, emosi amat. Gimana gue mau sabar? Lo mau lihat keluarga gue berantakan? Kagak kan? Iya, benar kata Vito. Kamu sabar aja. Gimana kalau kita makan aja? Aku yang traktir kalian. Itu ide yang bagus tuh. Ide yang bagus lo ikutin ya. Sorry Bel, kayaknya aku nggak bisa deh. Mendingan aku balik aja deh ke rumah. Aku mau nemenin nyokap aja. Kesian dia pasti masih down banget. Iya sih, pasti mama kamu kasihan banget ya. Gimana kalau misalnya kamu ikut aku ke rumah aja? Sekalian aku kenalin sama mama aku. Kamu juga bisa ngobrol tuh sama dia dari hati ke hati. Kan sama-sama cewek. Aduh, gimana ya? Ayolah, please, bentar aja kok. Yuk. Ya udah deh. Sip. Meluncur langsung ya. God. Om tunggu om. Ya. Dompetnya jatuh om. Terima kasih ya. Banyak kartu-kartu penting di sini. Oh ya, nama saya Ray. Bila om. Jarang loh cewek-cewek zaman sekarang tuh mau jujur seperti ini. Apalagi kamu cantik. Terima kasih ya. Iya om. Kenalin mah. Ini pacar aku, namanya Bella. Mama senang banget deh, akhirnya kamu bawa pacar kamu ke rumah. Tapi maaf ya, Tante agak kurang fit. Iya Tante, gak apa-apa. Ma, aku udah ceritain masalah papa kok sama dia. Mama masih agak shock sih. Kok tega ya,
ada perempuan yang menghancurkan hubungan rumah tangga orang. Kayak gak ada laki-laki lain. Tante, sabar ya tante ya. Aku bisa ngerasain kok tante gimana perasaan tante. Pasti rasanya sakit banget ya tante ya. Makasih ya sayang. Sayang, jangan gitu dong sayang. Sayang, apa-apaan sih? Kok dibuang-buang? Gak usah kamu panggil saya sayang. Pergi kamu, pergi sana, pergi. Dengar dulu penjelasan saya. Sayang, aku tinggal bentar ya. Kayaknya papa sama mamaku lagi ribut deh. Dengar dulu penjelasan saya dong. Aku tuh udah kecewa banget sama kamu, Pa. Kamu tega nyakitin perasaan aku ya. Rumah tangga yang udah lama kita bina demi perempuan muda itu. Pergi kamu. Aku gak mau lihat muka kamu di rumah ini lagi. Pergi. Pergi. Udah. Apa keterlaluan banget sih, Pak? Pak, tunggu dulu, Pak. Apa papa rela ninggalin semua ini cuma demi perempuan yang papa baru kenal? Hah? Kemana cinta papa yang besar selama ini sama mama? Mama itu udah setia sama papa loh, Pak. Maafin papa, Joy. Ternyata papa bukan orang tua yang baik buat kamu. Dan papa udah nyakitin hati kamu dan mama kamu. Pak, papa tuh bakalan nyesel loh, Pak. Apa sih hebatnya perempuan itu, Pak? Kita tak mampu mengelak jika langkah hidup kita telah berbeda. Pa! Bila nanti, bila suatu hari nanti kau kan pergi, jalani hidupmu, percaya. Apa ya Allah? Kenapa nasib keluarga gue jadi hancur kayak begini ya? Gue masih bisa selamatin semua ini. Gue masih bisa. Risaukan ku di sini yang merindukanmu, menyayangimu karena ikatan hati dan selalu terjaga sampai mati. Aku lakuin semua ini supaya papa itu balik ke rumah.
biar dia balik sama mama lagi, bukannya sama perempuan itu. Tapi mama gak mau kamu celaka seperti ini, sayang. Untung ada Caca yang nolongin kamu. Udah, Joy. Lo gak usah ngomong apa-apa lagi. Justru sekarang gue ikut prihatin ya atas apa yang terjadi sama, maaf, sama tante sama om. Keluarga kami sedang diuji, Cak. Semoga om cepat kembali kumpul lagi, tante. Makasih ya, sayang. Ya ampun, Mil. Beritanya cepet banget kesebar. Banget. Malah udah jadi trending topic tau gak sih di kampus. Kalau bokapnya si Joy itu punya cewek lagi. Udah lebih muda, lebih cantik lagi. Kasian ya Tante Risa. Kasian. Ngapain kasian? Itu tuh namanya karma. Dia tuh udah nyakitin lo. Makanya kenanya ke mamanya. Kok ngomongnya gitu sih, gak boleh. Emang gitu. Aku jadi kasihan sama Joy. Biarin aja. Ngapain sih kasihan? Dia tuh udah nyakitin perasaan lo. Tuh, rasain. Kakinya sakit kan? Syukurin. Tuh. Lo kemana sih? Gue gak mau punya teman kayak lo lagi. Ya, tapi kan setidaknya gue berusaha, ya kan? Bantuin lo biar pelakor itu cepat viral, ya kan? Ya, tapi gara-gara lo, aib keluarga gue jadi kebongkar kemana-mana. Kasar banget ya jadi cowok. Bukan urusan lo ya. Mulai sekarang gue gak mau kenal sama lo berdua. Minggir. Juga yang mau kenal sama lo. Thanks ya, Mil. Lo udah belain gue. Iya, santai aja. Makanya lo tuh gak usah takut. Lagian lo kayak punya teman cuma satu aja sih. Ya gimana dong, emang teman gue cuma dia doang. Cuma satu. Dia doang. Satu! Temennya cuma satu. Bentar ya, bentar. Ini buat lo, Joy. Lo cobain ya, katanya sop ini enak banget loh, dan katanya sop ini bisa bikin badan lo tambah fit. Cobain. Lo tuh ngapain sih masih baik sama gue? Ini kan udah punya pacar, lo juga udah punya pacar kan? Udah gitu, om-om lagi. Om-om? Iya, om-om kan? Lo bilang gue pacaran sama om-om. Orang gue lihat dengan mata gue sendiri kok. Lo lagi jalan sama om-om di Cafe Zodiac. Gak nyangka ya gue. Pikiran lo tuh sepicik itu. Gue baik sama lo. Itu karena gue kasihan sama lo. Sama keluarga lo. Gak lebih. Dan asal lo tahu, gue juga udah move on. Jadi tenang aja, gue gak bakal ganggu hubungan lo sama pacar baru lo. Bella gak ada sih? Lah, kok aneh banget ya? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kok perasaan gue jadi gak enak gini sih? Iya, masuk. Dan Joy, ini makanannya? Enggak, Bi. Aku lagi nggak nafsu makan. Udah buat mama aja deh. Mama udah makan belum?
Sama atuh sama Den Joy. Nyonya juga gak mau makan. Katanya Bibi aja yang makan. Loh, Bibi jadi gendut atuh. Oh ya Den, seharian teh Nyonya juga gak mau keluar kamar. Bentar ya, Bi. Ya, ada Den mau kemana? Alah, kumaha ya. Loh, itu kan mobil Papa. Pak, berhenti, Pak. Bener-bener kurang ajar tuh cewek. Sengaja banget dia deketin bokap gue. Cuman buat duit lagi. Kenapa wajahnya gak jelas sih? Kayak apa sih tuh muka tuh cewek? Pak, jalan lagi ya, Pak. Ikutin mobil itu. Ternyata dia, Pak. Cewek simpenan Papa. Lo itu jadi cewek bener-bener gak tau diri ya. Lo gak bisa dapetin gue terus lo godain bokap gue. Hah? Jaga mulut kamu. Oh. Jadi sekarang Papa malah belain cewek simpenan Papa? Caca justru mohon-mohon sama Papa. Papa baikkan sama mama kamu dan kamu. Dan Papa minta tolong sama Caca untuk menyelesaikan urusan keluarga kita. Terus aku bakal percaya sama omongan Papa. Udahlah, Pa. Ca, inget ya, gua gak akan pernah maafin lo. Gak akan. Lo udah nyakitin perasaan gue, Ca. Lo gak berhasil dapetin gue. Dan sekarang lo malah sikat bokap gue. Emang dasar pelakor lo ya. Inget ya, gue tahu. Kenapa lo deketin bokap gue? Pasti lo cuma butuh hartanya kan? Lagi si Bella kemana sih?
Telepon juga susah banget. Cari siapa, Mas? Joy? Nggak mungkin. Siapa, sayang? Papa. Papa pacaran sama pacar aku juga. Kamu? Dan Bella? Aku nggak tahu ya, Pak ya. Setan apa yang udah ngerasukin Papa? Hingga Papa tega berbuat semua ini. Dan lo, Bel. Lo itu emang sengaja, kan? Lo itu sengaja mau ngerusakin hubungan gue sama bokap gue, hah? Lo itu traktir gue handphone. Itu juga pasti duit dari bokap gue, kan? Nih, ini handphone lo. Ini buat lo semuanya. Lo itu benar-benar tega ya, Bella. Hati lo itu lebih jahat daripada iblis. Joy. Joy. Jadi kamu sama anak saya? Hah? Ya. Saya benar-benar menyesal dekat dengan kamu. Selama ini saya udah berikan semuanya buat kamu. Saya udah nyakitin hati keluarga saya, istri saya, Joy, anak saya. Kamu benar-benar terlaluan, Bella. Lebih baik Mama lupain Papa aja, Mama. Papa yang salah. Papa minta maaf. Joy, kamu boleh benci Papa. Kamu boleh marah sama Papa, kamu boleh pukul Papa. Papa benar-benar menyesal Papa udah salah jalan. Papa juga udah nyakitin hati Mama kamu. Cuma gara-gara satu perempuan. Dua orang perempuan, Pak. Dua orang. Caca sama Bella. Caca. Joy, Papa udah bilang berkali-kali sama kamu. Justru Caca itu ngingetin Papa. Betapa berharganya Mama kamu buat Papa. Betapa berharganya keluarga ini buat Papa. Ma, Joy, tolong percaya apa yang Papa katakan. Papa benar-benar menyesal. Ma, maafin Papa, Ma. Papa udah salah jalan. Tapi kalau Mama kasih kesempatan, Papa akan mulai lagi dari awal. Pa, mendingan Papa pergi dari rumah ini, Pa. Daripada Papa nyakitin hati Mama terus. Mama maafin Papa. Karena hanya di sini, di rumah ini, tempat yang paling aman dan nyaman untuk Papa tinggal. Papa. Joy. Joy. Joy, Mama tuh mau keluarga kita kumpul lagi. Mungkin kita sekarang tersakiti karena kita dulunya pernah menyakiti hati orang lain, sayang. Jadi Mama mau mulai sekarang kita jaga hati kita dan kita jaga hati orang lain ya, sayang ya. Ayo, sayang. Ayo, sayang.
Bisa jadi ini semua karena gue gak pernah ngehargain ketulusan hati Caca ke gue. Mudah-mudahan aja Caca mau nerima gue. Caca. Joy, lo ngapain kesini? Gue mau minta maaf sama lo, Cak. Maafin gue ya, kalau selama ini gue udah jahat sama lo. Gue udah nyakitin perasaan lo banget, Cak. Dan sedihnya lagi, ternyata gue baru sadar sekarang. Orang yang cintanya tulus sama gue itu cuma lo. Tapi gue lebih milih cewek yang malah ngancurin keluarga gue, Cak. Ini ada bunga buat lo, Cak. Gue harap lo mau terima bunga ini. Makasih ya, Joy, bunganya. Gue senang akhirnya lo sudah sadar. Tapi semuanya udah terlambat. Terlambat kenapa? Gue udah punya pacar sekarang. Dia orangnya. Itu siapa? Kenalin, Joy. Ini pacar gue. Saga. Yuk. Dah. Penyesalan tuh pasti datangnya belakangan. Sekarang lo kena batunya kan? Sain. Dalam kelam kerinduan, air mata bercampur hujan dalam kedinginan. Ada lo, Cuy? Ngapain? Biasa, ada yang minta balikan terus ditolak. Ayo udah, apapun itu keadaannya, kondisinya, yang penting lo tetap sahabat gue. Ah, oh iya, kita mau hangout keluar, lo mau ikut gabung? Apaan sih lo? Hangout bareng? Enggak ada. Mendingan lo sekarang milih, mau milih gue atau milih dia? Ya, kamu dong, sayang. Sayang, peyang. Ya, kan romantis. Yuk, dah, Joy. Jadi gini banget ya hidup gue. Kebiasaan gue nyuekin orang. Bukan cuma satu yang nyuekin gue, tapi semuanya. Hahaha. 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 Hahaha.